evakuasi. 7 korban kondisi selamat, walaupun ada beberapa yang luka parah, ada yang patah kaki, kemudian patah tangan, ada yang luka pendarahan yang cukup banyak juga, tapi semua kondisi selamat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Awal kita mendapat informasi bahwa pesawat itu crash, perjalanan dari Timika ke Duma. Tapi ternyata crashnya itu ketika dia mau pulang dari Duma ke Timika. Jadi pesawat airborne, karena memang cuaca kurang mendukung juga, dia terbang kemudian terjadi crash. Medcom.id, a part of Media Group Network.